kita terlupa harta yang ada pada kita Allah bagi, dan Allah boleh tarik harta itu tuan-tuan bila-bila masa. Begitu juga kehidupan ini, kita lupa hidup ini Allah bagi, dan Allah boleh tarik kehidupan ini dengan cara kematian. Tetapi apa yang dikurniakan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang sombong dengan Allah, yang kita merasakan bahawa apa yang ada pada kita, milik kita, ini aku punya, hidup ini aku punya, harta ini aku punya. Ingat, apa yang ada pada kita, besok Allah tanya, harta, umur, pangkat, semuanya ditanya oleh Allah satu-satu. Tuan-tuan, sewaktu ditanya oleh Allah besok, agak-agak kita boleh tak jawab. Lepas tak jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ataupun besok kita sangkut di hadapan Allah,